Ya, halo saudara, kita bertemu lagi di channel Dawa Lilis. Kali ini saya akan men-share bukan tutorial ya. Ini ada pesanan dari saudara yang di Bogor. Ini tapi cara pembuatannya dari awal juga. Ya, ini saya membuat pompa air manual dengan casing 1 in dan casingnya pompa air manual 1 in dan 1,5 in. Nah, casingnya yang pesan itu casingnya 4 in dan casingnya 1,5. Ya, ini bahan-bahannya yang 4 in sudah saya rakit seperti ini, yang 4 in 2 ya pesanan. Terus yang 1,5 in, yang casing 1,5 in pesan 1. Ini dari saudara kita yang pesan ya. Terus untuk tabung pompanya ini saya pakai yang 1 in. Pakai 1 in, nanti untuk pompa saya pakai yang 1,5 in. Jadi pompa tabung 1 in, untuk pompa 1,5 in. Ini pompa tabungnya ya. Pompa tabung sudah komplit semua ini. Pompa tabung 1 in, untuk pompa 1,5 in. Terus ini tusen klep, tusen klepnya 1 in. Nah, ini nanti tusen klep dan subdrat sudah komplit. Terus untuk pompanya 1,5 in nanti, untuk yang di dalam ini nanti tusen klepnya buat sendiri ya, biasa dari kelereng mainan anak-anak. Ini satu set, satu paket. Terus untuk casing 4 in saya menggunakan pompa tabungnya 1,5. Nah, ini 1,5 in. Shock drat 1,5 dan tusen klep 1,5. Ini semuanya tusen klepnya harus dilepas ya piringnya, supaya nanti naiknya air itu ringan. Nah, ini tusen klep 3/4, shock drat luar 3/4, T 3/4, sama untuk sambungannya ini shock drat luar, shock drat dalam 3/4 semua. Ini satu paket juga, nanti tinggal nambah untuk mompanya ya 3/4. Terus ini satu paket lagi 4 in, sama bahan-bahannya satu paket. Ini yang T3 1 ini gandengan, ini T-nya belum ada, satu paket ini T-nya belum ada juga ya. Tonton video ini terus sampai selesai supaya paham ya cara pembuatannya. Nanti kalau mau buat sendiri supaya bisa maksimal ya, tonton terus videonya. Ini untuk pipa yang untuk pompa yang 1 in dulu ya, 1 in dulu.
ini untuk pompanya yang setengah in. Pakai sedrat setengah in itu. Kelar yang kecil. Saya sambung yang ke pipanya. Pemacunya, pemacu air, tidak bisa. Tinggal ngelek untuk pemacu airnya. Ini sudah saya siapkan juga ini. Kita lukai dulu paralonnya supaya bisa melekat dengan sempurna. Sudah jadi, tinggal nyambung ke pusat grabnya. Kaut pernya dilepas. Pas satu in.
terus tehnya sudah jadi ya. Sudah jadi satu paket yang kecil, yang pompa air 1 in. Ini tinggal pompa air yang 1,5. Ini cuma untuk ngopeng apa nih? Berlepas. Kita lem. Ini casing 4 in, yang ini tadi casing 1,5 in, terus setengah in untuk pompanya. Kita lepas pirnya supaya ringan. Iya, kita lukai dulu supaya bisa melekat maksimal.
aman. Lemnya hampir habis ya saudara. Iya. Terus berarti mau ngecek di balik mana? Apa kena gak tapi? Kena? Kena disembung kena apa kena? Sak ukelan toh? Sanggon mas kupapati? Gak ini lilitannya yang betul. Gak ya, lilitan ini maksudnya sanggon ini ngumpul gak beda lilitan, gak ada nunggone. Sudah jadi 2 unit. Nah ini sebenarnya pesanannya 3 unit ya. Sebenarnya pesannya 3 unit. Ini sudah cukup aja ya videonya. Sekian. Karena nanti kalau saya rakit 3 unit nanti terlalu panjang durasinya ya. Ya sekian. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa di share dan subscribe supaya video saya dan channel saya lebih berkembang dan lebih bermanfaat ya. Terima kasih.